Kemudian masih terbetik dalam hati ingin kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mensucikan dirinya. Dia cari lagi orang yang berilmu, ahli ilmu di daerah dia. Dia cari di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mana orang yang berilmu? Dia cari. Kemudian dia bertemu dengan seorang yang alim, orang yang berilmu. Dia datangi, dia samperi. Kemudian dia mengatakan kepada ahli ilmu tersebut, "Wahai ahli ilmu, aku telah membunuh 100 nyawa, bahkan aku bunuh seorang rahib. Dan aku ingin menyesal, ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah tobat untukku?" Apa jawab ahli ilmu tersebut? Dia mengatakan apa? "Man yahulu baina wa baina taubah, tidak ada yang menghalangimu antara engkau dan tobat. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan pergilah engkau dari daerahmu, karena daerahmu adalah negeri yang rusak, daerah yang rusak. Pergilah ke tempat orang-orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah, hijrah engkau."